Bapak Ibu sekalian saya hormati, ingkang pertama kami selaku wakil kepala desa menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Michael, juga Mas Dani, juga sedoyo mawon ingkang kula niki karena semuanya diparingi hidayah. Bapak Ibu tansah kula hormati, sepindah malih Pak Michael, Mas Dani, saya selaku wakil kepala desa, saya mohon maaf juga berterima kasih kepada Bapak yang sekarang sudah sekiranya menyiapkan waktu, meluangkan pikiran untuk hadir ke Rejo Agung. Bapak Ibu semuanya saya hormati, juga Bapak Michael, terima kasih juga kita acungi jempol Pak Kusuma nggih, karena beliau selaku wakil ketua DPR, beliau memperhatikan desa kita, memperhatikan wilayah kita sampai ke pelosok-pelosok penjuru. Nggih ngapunten Pak nggih, beliau sudah banyak botmik di wilayah Pak Wondo ke timur itu juga ceritanya Bapak Michael. Perlu diketahui nggih, di wilayah kita banyak papingisasi, yaitu di tempat TPQ, di tempat MI. Itu terima kasih Pak nggih. Aplausnya Pak nggih. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya reses pertama kali, reses pertama dan juga titik ketiga. Reses itu apa? Yaitu kewajiban dari anggota DPR. Jadi anggota DPR itu wajib turun, ada kewajiban 1 tahun 3 kali supaya mengunjungi rakyat, menyapa rakyat, menyapa bosnya DPR. Rakyat itu bosnya DPR. Jadi saya menghadap bos saya pagi ini. Betul ya Pak ya? Jadi tidak perlu ragu-ragu lagi, nggak perlu takut, tidak perlu sungkan sama pegawainya. Nanti sampaikan unek-uneknya, sampaikan apa yang diinginkan. Mumpung reses pertama, saya tidak mau janji, tetapi omong kosong. Lebih baik reses ini tujuannya untuk pembangunan 2025. Tetapi saya masih mempunyai kekuatan tahun 2024. Mudah-mudahan saya bisa memenuhi pada tahun ini. Sehingga silakan bos-bos saya ngomong minta apa yang perlu saya bantu di desa Jenengan. Silakan bos sebelah kiri. Silakan. Mintanya lapangan itu dikasih akses jembatan biar kalau ada acara 17-an jembatan ke lapangan. Ya. Oke. Terus saya mewakili anak-anak muda Rejo Agung. Ya. Terima kasih, itu aja Pak. Ya, cuma itu aja. Oke. Alhamdulillah. Kemarin kami sudah dibantu pavingisasi halaman sekolah kami yang nominalnya sangat banyak menurut saya. Terima kasih sekali. Okay. Dan untuk selanjutnya yang 2025 kita minta untuk renovasi karena jendela-jendela kami itu sudah banyak yang termakan rayap, Bapak. Oke. Okay. Jadi kami ingin ada fasilitas yang mendampingi pengadaan atau di pengadaan pupuk organik di tempat kami. Sekaligus fasilitas dari Kementan atau proses perizinan seperti itu Bapak. Terima kasih. Sebentar, pendampingan, maksudnya pendampingan apa? Ngurus izinnya? Kebetulan produk kami memang sudah kita luncurkan di beberapa daerah seperti Kalimantan, Papua, Bali, sudah ke sana. Terus pendampingan apa yang diminta? Perizinan dari Kementan, semacam surat izin edar seperti itu. Oh iya. Oke, seperti itu. Jadi kita kesulitan karena kemarin ada yang sempat ke tempat kami izin edarnya bagaimana seperti itu. Kalau untuk nomor izin berusahanya sudah alhamdulillah seperti itu. Mohon pendampingan selama ini di beberapa legislatif atau mungkin di beberapa pemerintahan belum pernah melirik tentang pupuk organik. Oke. Ini. Oke, terima kasih. Oke. Ini warga saya ini minta paping penyambungan dari Mas Hari sampai ke Musola. RT RW berapa? RT 3 RW 3. RT 3 RW 3. Iya. Ya. Ya. Terima kasih. Kulo badhe mengusulkan musola baru yang membutuhkan dana. Saat ini sudah kehabisan dana, belum punya
tempat sepeda. Nah, begitu. Musolanya mau bangun tempat parkir? Sudah bangun, tapi tempat parkir belum ada. Itu. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya mau minta apa? Plafon. Bukan plafon, galvalo. Yup-yupan. Nggih, yup-yupan. Oh. Nggih. Awning. Nggih, itu lho, Pak. Yang di depan. Ngerti yeah. Lho, Pak. Nah, dengan bangunan kamar mandi untuk anak-anak TPQ biar tidak rebutan, Pak. Soalnya itu kamar mandinya cuma satu. Pembangunan TPQ. Nggih. Nggih. Sepeda anak-anak itu tatkala berangkat ke sekolah itu masih kepanasan. Untuk singkatnya kita nah, singkatnya apa? Ini perlu penambahan fasilitas tempat sepeda atau kanopi di halaman. Ya. Ini dari saya tercukupkan. Melanjutkan tadi dari SMP, jalan kami kemarin jalan akses masuk ke SMP sudah kemarin pemapingannya. Akan tetapi sebenarnya di dalam itu ada kampung 5, Pak. Jarak dari paving yang kemarin sudah dipaving, kami minta lah, ceritanya kami minta pemapingan itu dilanjutkan. Kurang lebih siapa, Pak? Siapa? Bapak Herul Anwar. Herul Anwar. Iya, kampung 5. Eh. Iya, kampung 5. Kurang lebih panjangnya 300 meter. Itu kali 230. Ya 30. Okay. Mungkin itu saja. Yeah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mempunyai grup solawat yang dinamakan Raudhatul Mustofa. Alhamdulillah sudah jalan di Desa Rejoagung. Cuma kita ada kendala, Pak. Yeah. Saat ini kita perform agak jarang karena terkendala masalah pengeras. Pengeras? Iya, oh. Pengeras. Ya, soalnya kebanyakan pihak-pihak musola atau penyelenggara itu sulit untuk mengadakan sholawatan karena pengeras terlalu mahal gitu Pak. Jadi kita kalau nyewanya mahal. Iya, nyewanya hampir 13 jutaan, Pak. Waduh, banyak sekali. Jadi kami grup sholawat ingin mempunyai sendiri dengan keinginan biar untuk yang mengundang kami itu tidak tanpa biaya, Pak. Jadi lebih enak cara mengundangnya dengan fasilitas yang ada dan memadai. Ya, yang pertama Pak Supeno, jembatan ke lapangan. Tolong yang dicatat, tapi ini enggak bisa tahun ini, Pak. Ya. Karena tahun ini cairnya itu mulai pembangunan bulan 10 bulan 11. Membuat jembatan itu tidak bisa, yang kontraktornya enggak mau. Sehingga tahun depan saya ajukan tahun depan jembatannya. Nanti tolong ya Pak Wandi atau ketua rantingnya mana? Ya, yang tahu difoto ajukan nanti. Fotonya berapa? Kira-kira tahu tidak Pak Supeno? Kira-kira habis berapa? Pokoknya jembatan nanti coba dilihat ya. Bu Santi, kepala sekolah TK, renovasi 40 juta. Tolong buat proposal ya, Bu ya. Ya. Proposal buat apa segera masukkan ya. Pak Baitowi, pengrajin organik. Tolong Mbak nanti dijelaskan Mbak Esrofa, ini ada pendampingan ya. Sudah mau membuat surat izin edar. Loh, ya makanya nanti itu ada Mbak Esrofa. Ya Mbak Baitowi nanti ya jawabannya ya. Pak Sunar RT paving RT 3 RW 3 tolong Rian, kalau enggak tahun ini ya tahun depan, tapi tahun ini bisa kira-kira ini ya tahun ini. Pak Sunar, Pak Rianto musola tempat parkir, kalau sedang membangun itu enggak bisa, program pemerintah itu enggak bisa minta sekarang langsung disuruh berdikasi, pasti itu uang saya itu. Ya, ya saya coba saya lihat kalau sekarang terus terang aja nggak bisa. Kecuali 1 juta bisa. Uang saya 1 juta. Kalau sedang bangun repot, pasti uang pribadi.
Kalau program itu memprogramkan, saya bangun, tolong toko-toko di sini, kalau minta sesuatu apa, makanya toko-toko itu kompak. Jadi enak ngomong sama pengurus, sama Pak Wandi atau ketua ranting saya, bicara, minta ini tolong diajukan ini. Jadi bisa saya akan berikan, walaupun nggak ketemu, nggak minta langsung pada saya bisa. Karena ketua ranting ada grup, setiap hari bisa bicara. Tapi ya itu, syaratnya itu ya bulan 1 sampai bulan 3 ditulis. Nah, saya masukkan pengajuannya untuk cair tahun berikutnya. Ya Pak Rianto, mohon maaf ya, kalau minta bantuan 1 juta saya kasih. Bu Tuti, TPK, pembangunan TPK, tolong juga buat proposal ya, secepatnya. Pak Subari, tempat parkir juga, tolong anu ya, proposal. Nanti bisa hibah atau saya yang bangunkan, tapi mungkin hibah ya. Hairul Anwar, paving ya, Rian, ya. Itu kemungkinan ya tahun ini saya coba anggarkan. Muhammad Taufik Roman, pemuda Ansor, sound system. Kalau sound system minta 1 miliar repot. Tapi kok kalau beli sound system gratisan, kira-kira modalin gensetnya, modalin listrik apa, apa enggak tambah bangkrut, kok didoli sito-sito. Hah? Ya kalau sound besar, rawatannya itu biaya rawatnya tinggi, nanti speakernya jebol berapa-berapa, kan itu kan. Ya lebih baik sewa, atau yang lainnya, pemuda mana yang diperlukan untuk kegiatan. Tapi nanti saya ceritakan, lebih enak apa kegiatannya pemuda itu. Saya senang kalau pemuda yang di sini aktif. Ya aktif. Di sini 9 permintaan, semua permintaan fisik, permintaan bangunan, karena menganggap DPR itu tukang bangunan, sehingga mintaannya bangunan terus. Kan ini? Padahal DPR itu bukan tukang bangunan, lebih dari itu memikirkan rakyat. Tetapi karena rakyat tidak ngerti bahwa DPR sudah tertanam dalam otaknya bahwa ketika ada DPR reses yang diminta bangunan dan bangunan, padahal saya ke depan programnya tidak bangunan, bangunan selesai, saya bisa memenuhi bangunan, nggak diminta pun saya akan minta informasi ketua ranting dan toko-toko minta apa pembangunan. Justru menjadi pikiran saya, justru rakyatnya, bagaimana jenengan bisa berubah sejahtera, bagaimana keluarga sampean bisa menyekolahkan anaknya, bisa menguliakan anaknya. Saya yakin ingin berubah kan? Ya, tetapi tidak pernah ada yang meminta saya beri kesempatan, enggak ada. Karena orang Banyuwangi ini baik-baik, untuk kepentingan diri sendiri itu malu. Itu program saya ke depan, menggerakkan perekonomian, bagaimana rakyat Banyuwangi ini bisa bergerak ekonominya, supaya keluarganya bisa menyekolahkan anaknya, bagaimana berubah sejahtera. Itu yang perlu diingat, bukan bangunannya. Kalau bangunannya saya yakinkan saya bisa membangun, bahkan melebihi ini. Saya tahu seluruh Banyuwangi, banyak yang mengeluh, banyak yang meminta pertolongan. Saya bisa, saya tahu karena Banyuwangi ini sangat kaya, sehingga saya tidak bisa tidur. Bagaimana memikirkan rakyat? Usaha sudah saya tinggalkan. Saya setiap hari, selama Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidup pada saya, memberikan napas kepada saya memikirkan rakyat. Bagaimana rakyat Banyuwangi itu bisa sejahtera, bisa berubah lebih baik lagi. Itu cita-cita saya.